Jenengan saking pundi niki, Pak? Saking Bogorjo Lengkir. Desa Lengkir, Kecamatan Bogorjo. Walah, berangkat jam pinten niki, wau? Jam kalih pun berangkat nggih. Jam kalih. Desa itu juga salah satu budaya yang khas dari Kabupaten Blora. Jadi ya sangat senang bisa ikut memeriahkan acara ini. Berarti ini sebagai wujud syukur dari Kabupaten Blora gitu, Mbak? Betul, mengingatkan ini mau 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Alari Blora. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual ya. Tapi kali ini kita tidak blusukan ke desa. Kita berada di pusat kota Blora. Di depan kita ini merupakan Tugu Pancasila. Info yang kita dapatkan hari ini akan dilaksanakan Gas Desa Blora. Nah, di mana infonya itu dari perwakilan desa-desa dan juga kecamatan se-Kabupaten Blora itu akan berkumpul menjadi satu di sepanjang Jalan Pemuda sampai ke alun-alun Blora. Di sana akan digelar nanti tumpengan dan aneka macam jajanan tradisional. Nah, pemirsa, ini alhamdulillah kita berjumpa dengan salah satu peserta. Pak Salim dulu. Siap. Pak sinten iki? Pak Bayu. Pak Bayu saking dari Setuan Kabupaten Blora. Dari Setuan Kabupaten Blora. Yes. Pak Nun Sewu, yes. Ini nanti acara Gas Desanya nanti seperti apa sih, Pak? Acaranya seperti tahun kemarin, Mas ya. Jadi kita seluruh OPD di Kabupaten Blora menyajikan nasi berkat, ya. Nanti dijejer dari alun-alun sampai Tugu Pancasila. Infonya dari perwakilan desa dan kecamatan juga ikut hadir ya, Pak? Seluruhnya dari desa, kelurahan, Kabupaten Blora dan seluruh OPD atau instansi dinas di lingkungan Kabupaten Blora berpartisipasi dalam kegiatan tahunan ini. Ini sebagai wujud syukur atau gimana, Pak? Sebagai wujud syukur udah Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua bisa selamat sehat dan bekerja dengan lancar sepanjang tahun. Sekaligus ini momennya pas menjelang Hari Kemerdekaan ya, Pak, ya. Iya, siap itu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, ini masih pada persiapan ya. Nah, ini petugas-petugas gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan dari TNI melakukan pengamanan sehingga kegiatan bisa berjalan lancar. Nah, kita akan menyaksikan ke Jalan Pemudanya. Seperti apa lokasinya dan bagaimana situasi terkini? Ayo kita simak bersama. Kalau biasanya Jalan Pemuda ini ramai dilintasi oleh kendaraan, sore ini ramai akan dipenuhi oleh ambengan ataupun berkatan ataupun tumpengan. Nih, saking mudi nih, Pak. Desa Merumbung, Kecamatan Jepon berarti nggih. Oh, dipakai baju hitam-hitam. Nggih, Pak, monggo. Saking pundi niki? Saking Merumbung. Merumbung. Oh, beto pinten berkatan ngeten? 3, Pak. 3 nggih. Ini beberapa desa sudah sampai. Pak, niki saking pundi niki? Turirejo, Pak. Oh, Desa Turirejo. Nggih. Walah. Beto tumpeng pinten niki? 3. Oh. Coba niki Pak Wong tinggil. Iki dari Desa Turirejo, Kecamatan Jepon. Iki disalahno apa ora? Disalahno apa ditemui ayu? Iki wis persiapan ditoto. Meriah banget iki bakale.
rombongan sudah pada berdatangan. Rombongan saking pundi niki, Pak? Saking Bogorjo Lengkir, Bogorjo. Desa Lengkir, Kecamatan Bogorjo. Walah, berangkat jam pinten niki, Wau? Jam kalih pun berangkat nggih. Jam kalih. Ini dibuka. Oh, isinya nasi di bungkus daun jati. Nek ngarane nasi napa, Pak? Nasi berkat iki. Berkat godong jati. Nasi berkat. Lempiti, Bang, diampuni godong jati. Boten diparingi identitas, nggih. Mbak, ini rombongan dari mana, Mbak? Dari Jiken, ya. Kecamatan Jiken ya? Ya. Oh, berarti ini dari kecamatan ngirim peserta gitu ya? Ya. Membawa berkatan berapa? Kecamatan bawa 3, dari desa juga masing-masing membawa 3. Oh, dengan adanya gas desa Kabupaten Blora seperti ini, perasaannya gimana, Mbak? Senang sih bisa melestarikan gas desa di Kabupaten ini ya, mengingat gas desa itu juga salah satu budaya yang khas dari Kabupaten Blora. Jadi ya, sangat senang bisa ikut memeriahkan acara. Berarti ini sebagai wujud syukur dari Kabupaten Blora gitu, Mbak? Mengingatkan ini mau 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Jadi ini sebagai wujud rasa syukur masyarakat Blora dan sekitarnya. Mungkin ada harapan ataupun doa untuk Kabupaten Blora ke depan, Mbak? Semoga Kabupaten Blora semakin maju, semakin sejahtera, rakyatnya semakin bahagia. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, Mbak. Walah, izin nanti tak masukkan channel saya, Sahabat Alari Blora. Jadi cara kowe. Ternyata benar mereka tuh itu. Gua bodoh. Satu, dua, tiga. Wow. Ini rombongan saking pundi, Bu? Perhutani Blora. Bu, kesan-kesannya bagaimana dengan acara gas desa ini, Bu? Seneng atau pripun, Bu? Apalagi ini menjelang 17 Agustus gitu ya, Bu ya. Alhamdulillah nggih. Ya. Tapi tetap semangat ya, Bu ya. Apalagi dengan pakan sampai kayak gini.
Oh, item-item ini pakaian khas Samin. Makanya tadi kok kebanyakan yang pakaiannya item-item. Ternyata pakaian khas Samin. Terima kasih ya, Bu. Izin nanti tak masukkan channel saya Sahabat Alari Blora. Loh, kok tahu jenengan? Oh, sudah mengikuti. Oh, terima kasih, Bu. Nah, ini kita akan berbincang dengan salah satu peserta. Nah, Mbak Sugeng Sonten. Niki badhe nderek acara niki, Gas Desa niki. Acara Gas Desa. Rombongan saking pundi niki? Oh, dari Perumahan BUMD PT BPH. Oh. Ini kesan-kesannya gimana dengan acara Gas Desa ini, Mbak? Luar biasa. Senang sekali karena kita melestarikan budaya Samin. Oh. Mungkin ada doa atau ucapan untuk Kabupaten Blora? Semakin maju, rakyatnya sejahtera, makmur. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini berarti sebagai wujud syukur masyarakat Kabupaten Blora ya Mbak ya. Semuanya pada berkumpul membawa jajanan dan juga berkatan. Oh, ini masih ada lagi yang datang. Oh, banyak sekali ini pasukannya. Halo Bunda. Ini ikut bacaan, Bun. Oh iya, oh. Kita memeriahkan Gas Desa. Semarak sekali ya. Lah iya, Bun. Terima kasih, Bun. Walah, ini sepertinya bakal meriah sekali ya, Mbak ya. Ini tinggal nunggu acara intinya, doa bersama gitu ya. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi panggung kehormatan ataupun panggungnya Forkopimda itu berada di depan kita ini ya, yaitu di Simpang 4 Grojogan. Ini ada panggungnya dan untuk lokasinya itu ke arah timur sana, Pol Mentok sampai Tugu Pancasila. Dan juga yang ke arah barat sana sampai mentok di kawasan alun-alun Kabupaten Blora. Thank you.
Mas Didi. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sukir Wara Serahayu. Kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada yang terhormat Bupati Blora beserta Bunda Ania Solihah Arifrahman, Wakil Bupati Blora dan juga yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Blora masing-masing beserta istri. Baik, dan kami ucapkan selamat sore serta selamat datang kepada Bapak Ibu mantan Bupati Blora dan juga Wakil Bupati Blora serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Blora yang hadir di sepanjang Jalan Pemuda. Dan tentunya kami mengucapkan syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat hadir dalam rangkaian acara Tasyakuran HUT 79 Republik Indonesia Gastriso Bumi Blora. Baik, luar biasa sekali, dan sebelum kita awali acara di sore hari ini, marilah kita bersama, kita gaungkan selawat tarian bersama-sama. Tercinta ini,
Ini adalah makna kebersamaan kita, kerukunan kita, guyub rukun kita, saling membaur, saling memberi dengan ikhlas dan dengan riang gembira. Menurut laporan panitia, sore hari ini ada sekitar 11.980 bungkus sego berkat yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Dan juga ini ada bubur abang juga ini. Ini diikuti sedikitnya ada 6.012 personil. Ini dari dinas, instansi, lembaga, kecamatan, pemerintah desa, kelurahan, dan juga pemerintah, swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, dan juga partai politik, dan juga ada sesepuh kita dari adat sikap juga, dan kita sore hari ini memakai adat kita, adat Samin, dan semoga nanti tahun depan akan tetap bisa kita laksanakan dengan jumlah yang lebih banyak lagi, tidak usah dibatasi. Nah, ini sebagai upaya untuk kita bisa berkumpul bersama dengan seluruh masyarakat pada kesempatan sore hari ini. Hari ini kita dalam rangkaian HUT kemerdekaan yang ke-79, kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan namanya Gasdeso Bluro. Dalam rangka kita berdoa untuk kemakmuran Blora, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora.